kita akan ke kemana? Solo. Solo. See you in Solo. Jakarta. Enggak bisa. Gendut. Hotelnya, dan sekarang kita mau renang. Tapi nggak tahu sih nanti bisa di video atau enggak. Bentar deh, masih ketutup korden. Oh, hotelku aja toh. Oh iya, hotelku ya. Smile, now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Focus ya. Okay, ini focus. Ayo, ini pantainya kita. Ini kartu. Mifasa. Hai, jadi kita udah hari kedua di Solo dan kita rencananya mau renang tapi nggak jadi. Jadi akhirnya kita mau jacuzzi, tapi jacuzzinya nggak boleh bawa kamera sama HP gitu. Jadi ya udah gitu. Dan kemarin gak jadi renang karena ketiduran. Oke, jadi kita cek jacuzzi dulu ya. Dadah. Safe and sound.
Ngejar promo diskon dan juga promo lainnya untuk Baskin, tapi masnya nggak ada. Tunjukin muka BT-mu. Tunjukin lagi, mau lebih BT. Kita disuruh nunggu 20 menit ya, 20 menit. Sampai bosen ya di sini. Jadi sekarang udah sekitar jam 6:30 malam, 31 Desember 2016. New Year's Eve party-nya. Dan bakal makan-makan juga nanti. Jadi, lihat aja ya nanti. Oke? Okay? Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Bar Solo, tapi nggak ada tempat parkir di sana, jadi kita parkirnya di sebelahnya Markobar. Itu ada SGM Solo. SGM itu apa kak? Solo Grand Mall. Ya, jadi SGM itu Solo Grand Mall. Hari terakhir di Solo, aku udah selesai sih siap-siapnya, udah selesai packing. Nanti kita pulang pagi ini jam 10, sekitar jam 10. Terus nanti kita mau ke Tawamangun, di mana tempat itu katanya bagus banget buat foto-foto, buat video kali juga. Dan nggak sabar buat pulang karena aku kangen kasurku. Let this be another night to tie around my bed at night. I know I've lost the fight to erase your face, my mind. Awake, I lie here staring up beyond the sky.
buat makan ayam kremes, tapi lebih tepatnya aku makan bebek kremes. Dan bebeknya enak banget, jadi kenyang sekarang sih ya. Dan sekarang masih mau perjalanan ke Surabaya. Dan sekarang itu jam 2:30 sore. Jadi kita bakal nyampe Surabaya mungkin malam ya. Mungkin jam 7 malam kali ya, itu jam 6 malam. Stay tune di Claudia Nicola channel. Bye-bye.